Saya mau jual cincin, Bu. Buat apa, Pak? Saya mau pulang ke kampung. Kampungnya mana? Cianjur. Tapi kan nggak boleh pulang karena lagi ada PSBB. Kalau memang habis lebaran ada keajaiban, saya pengen pulang ketemu anak istri saya, kasihan. Tapi kalau nggak mau... Pak, saya juga nggak ada. Ini, Bu, asli demi Allah, asli, Bu. Iya. Berapa seikhlasnya aja, Bu? Udah nih, saya ada segini doang, Pak. Bakal tambah-tambah beli minuman di jalan, ya, Pak. Ya Allah, Bu, ini 50.000. Iya. Aduh. Ibu mau cincinnya tuh sok ambil aja. Enggak ya, apa-apa buat Bapak aja. Ya Allah, Ibu ini. Sama yang lain aja dah. Ya. Beneran, Ibu? Ibu ikhlas. Ibu siapa namanya? Ibu Yatinah. Ya Allah, Ibu Yatinah, hatur nuhun pisannya. Iya. Ibu enggak apa-apa ini, Bu. Enggak, enggak apa-apa. Aduh, saya enggak enak sama Ibu, ya Allah. Ini buat saya benar-benar. Iya, benar. Ya Allah, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Buat ngirim uang anak-anak sama istri saya. Ya, moga-moga ketemu sama saudaranya ya di kampung. Ibu, ini kenapa kompornya rusak? Ya, bisa servis. Ibu, kenapa nangis? Terharu. Bu, tapi nggak apa-apa, Bu. Ini ibu kalau membutuhkan, saya nggak apa-apa. Saya yang jadi nggak enak sama ibu. Nggak apa-apa. Biar buat ibu aja. Saya ikhlas, nggak apa-apa, masih ada. Buat beli beras masih ada nih, buat Bapak aja ya. Ini mau betulin kompor, mendingan uangnya buat betulin kompor, ya, Bu. Udah dibetulin. Ya Allah, Ibu baik banget, Ibu. Ya Allah. Udah ya, Pak. Ibu tinggalnya di mana, Bu? Di sini, Kang. Sini, Pak. Bu, atur nuhun ya, Bu.